Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi telah memperingatkan Filipina terkait penempatan rudal jarak menengah AS. Wang Yi mengatakan, tindakan tersebut dapat memicu ketegangan regional dan memicu perlombaan senjata. Mengutip Reuters, Amerika Serikat mengerahkan sistem rudal Tipon ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer gabungan awal tahun ini. Menurut seorang pejabat militer Filipina, sistem itu tidak ditembakkan selama latihan. Akan tetapi, dia tidak memberikan perincian tentang berapa lama rudal itu akan berada di negara tersebut. Hubungan Cina-Filipina kini berada di persimpangan jalan. Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo, dialog serta konsultasi adalah cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Wang mengatakan, hubungan antara kedua negara menghadapi tantangan karena Filipina telah berulang kali melanggar konsensus kedua belah pihak dan komitmennya sendiri. Militer Filipina dan Kementerian Luar Negerinya tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Wang. Cina dan Filipina terlibat dalam konfrontasi di Laut Cina Selatan. Dan pertemuan mereka semakin menegangkan karena Beijing menekan klaimnya atas wilayah yang disengketakan di perairan dalam zona ekonomi eksklusif Manila. Wang mengatakan Cina baru-baru ini mencapai kesepakatan sementara dengan Filipina mengenai transportasi dan pengisian kembali pasokan kemanusiaan ke Renjiao untuk menjaga stabilitas situasi maritim. Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Filipina, kapal-kapal Filipina pada hari Sabtu berhasil menyelesaikan misi terbaru mereka ke area tersebut tanpa hambatan.